Wah, hadzal waktu, ini waktu ya, pagi-pagi habis subuh, waktu subuh awalun nahari adalah awal siang. Wa naharu mahalul ifki, siang adalah tempat kebohongan, artinya banyak orang berbuat bohong di waktu siang. Waktu subuh enggak, karena di situ orang ya belum banyak beraktivitas waktu ibadah. Belum banyak orang beraktivitas. Kalau kita nelfon itu di waktu subuh tuh lancar, nggak mati-matian. Tapi kalau siang itu mati-matian, karena banyak orang beraktivitas. Itu tandanya, di antaranya. Fa idza ahkama awwalahu, maka apabila ia telah menetapkan, ia telah mengokohkan akan awalnya, ya, awal siang, bihadzihi riayati, dengan ini penjagaan, ini pemeliharaan, ya, faqad ahkama bunyanahu, maka sungguh ia telah, ya, mengokohkan akan bangunannya. Wa tanbani, dan terbangunlah awqatun nahari, oleh waktu-waktu siang, jami'an seluruhnya, ala azal binai, atas ini bangunan. Jadi kalau di paginya udah kokoh, insya Allah di siangnya bakal kokoh. Jadi pondasi itu waktu subuh. Fa idza qaraba thulu'u syamsi, maka apabila sudah hampir, ya, dekat terbit matahari, ya tadi'u, maka ia mulai miqra'atil musabbiati. Hampir pagi, ya, hampir terbit matahari, dia baca musabbiat yang betul, yang 77. Wah, ya, dan dia itu minta limil Khodiri alaihissalam Ibrahim, ya. Itu di antara pengajaran Nabi Khidir alaihissalam Ibrahim At-Taimi. Wa zikira, telah disebutkan annahu, bahwasanya beliau ta'allama, telah belajar akan dia min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Khidir belajar amar ramen Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanalu, dan ia memperoleh bil mudawamati, dengan sebab senantiasa itu, alaiya, atas musabiat itu, jami'al, ya, jami'al firaqi, sekalian perbedaan, fil azkari wa da'awati, pada segala zikir dan doa. Wa hiya asyaratu asya'a sab'atan sab'atan, itu ada 10 sesuatu, ya, 10 macam, bacanya 77. Apa dia? Al-Fatihah tu, Fatihah baca 7. Wal mu'awizatani, qul a'udzu bi falaq, qul a'udzu bi nas, baca 7. Wa qul huwallahu ahad, baca 7. Wa qul ya ayyuhal kafirun, baca 7. Wa ayatul kursi, baca 7. Wa subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca 7. Wa salatu ala nabi wa ali, baca 7. Wa istaghfir, dan yang beristighfar, li nafsi, untuk dirinya, wa li walidayhi, dan untuk orang tuanya, wa li mu'minina, dan untuk orang mu'min, wa li mu'minati, dan orang-orang mu'min, baca ini. Ya. Ini, ya, boleh kita amalin. Wa yaqulu, dan dia berkata, sama'an 7 juga, Allahumma af'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah, ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim. Jawadun Karim Rauhur Rahim, baca ini. Ya Allah, perbuatlah olehmu denganku dan dengan mereka, ya, yang waktu cepat dan lambat, ya, dunia akhirat, gitu, di dunia dan di pada agama dan dunia, ya, dan akhirat, apa yang engkau ahli baginya, dan janganlah engkau lakukan dengan kami apa yang, ya, kami baginya ahli. Jangan kau lakukan dengan kami, ya, akan sesuatu yang kami ahli baginya. Innaka ghafurun halimun, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Santun, Maha Hilim, ya, sabar, ya, di atas sabar, ya, hilim. Ya. Hilim ini orang berbuat jahat diperbuat baik, ya, dibalas dengan perbuatan baik. Jawadun, lagi yang baik hati,
yang murah hati, karimun, yang maha mulia, ra'ufun, yang maha santun, rahimun, yang maha penyayang. Ruwiyat, telah diriwayatkan anak Ibrahim akan bahwasanya Nabi Ibrahim, bahwasanya Ibrahim At-Taimi, Ibrahim At-Taimi, ya. Apa? Ibrahim At-Taimi, bahwasanya Ibrahim At-Taimi lama tatkala qara ayya baca, ya. Ibrahim At-Taimi Nabi Khidir alaihissalam. Tatkala ia baca hadihi akan ini ba'da anta alamaha minnal Khadiri. Ya. Ya. Terlihatkan bahwasanya Ibrahim At-Taimi, ya. Tatkala ia baca akan ini ayat, ini amalan musabiat, ba'da an ta'lamaha minal Khadir, setelah ia belajar akan yang tujuh-tujuh itu dari Nabi Khidir belajarnya. Nabi Khidir. Kita kan begitu nih. Dari pengajaran Nabi Khidir alaihissalam kepada Ibrahim At-Taimiyah. Ibrahim At-Taimiyah. Di atas itu. Wa iya min ta'limil Khadir alaihissalam Ibrahim At-Taimiyah. Ru'iyat telah dimimpikan filmana telah dilihat dalam mimpi filmanami anahu dalam tidur telah dimimpikan dalam tidur anahu bahwasanya dakhala jannata ia masuk surga. Iya. Iya. Ya, ro'a fil manami annahu dakhala jannata gitu. Ia melihat di dalam tidur, dalam mimpi bahwasanya ia masuk surga. Wa ra'al malaikata wal anbiya dan ia melihat akan malaikat dan nabi. Wa akala min ta'amil jannati dan ia makan daripada makanan surga. Qila dikatakan innahu makasa arba'ata ashhurin. Sesungguhnya ia tinggal 4 bulan lam yat'am belum enggak makan, 4 bulan enggak makan. Ya, tinggal di surga. Tapi enak ya. Fa iza faraga minal musabbiati maka apabila dia selesai dari pembaca tujuh-tujuh aqbala dia menghadap ala tasbih atas tasbih wa istighfar dan istighfar astagfirullah subhanallah subhanallah istighfar astagfirullah wa tilawati baca Quran ila sampai antatlu asyamsu terbit matahari qadar rumhin sekadar satu tumbak summa yusalli raka'at ini kemudian dia salat dua rakaat qabla ayyan sarifa sebelum berpaling ya min majlisi dari majlisnya salat dulu dua rakaat sebelum pulang intaha kama qala nazim Allahu akbar.